211. Oh, 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah sangat keras hukumnya. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perbatasan. Ayat-ayat Al-Quran yang oleh Allah diwajibkan kepada kita, yaitu kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 211. Yeah.
Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinatin. Hai Muhammad, tanyakanlah kepada bani Israel. Bani Israel itu adalah umat Nabi Musa. Apa yang ditanyakan? Betapa banyak tanda atau mukjizat, ya? Betapa banyak tanda atau mukjizat yang dengan nyata telah kami datangkan kepada mereka. Mukjizat yang paling banyak adalah diberikan kepada Nabi Musa dan umatnya, ya. Maka kata Allah, tanyakanlah kepada bani Israel mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada nabi mereka dan kepada umatnya. Yang telah nyata telah kami datangkan kepada mereka. Barang siapa yang menukar nikmat Allah sesudah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah keras siksanya. Jadi Allah mengancam sikap bani Israel, ya, mengancam sikap bani Israel. Mereka telah diberi nikmat yang banyak, telah diberi mukjizat-mukjizat yang banyak, tapi mereka tetap saja kafir, ya, keras kepala. Maka mereka akan diazab oleh Allah syadidul iqab dengan sesangat-sangatnya azab. Nah, kalau kita lihat apa saja yang diminta oleh bani Israel kepada Tuhan melalui Nabi Musa diberikan. Apa itu? Mereka tidak mau memasak, tidak mau berladang. Tidak mau bekerja. Maka dia minta dikirimkan saja, dipaketkan saja makanan itu dari langit. Paket je lah. Apa paketnya tu? Manna wa salwa. Ya. Maka ada daging burung yang enak dan ada tepung makanan yang sangat baik. Itu dikasih. Maka orang itu tidak suka, ya, sudah bosan dengan pemberian Allah itu. Kan kepada mereka pun, ya, diberikan apa yang mereka minta, ya. Kami sudah bosan dengan makanan dari langit. Sekarang kami maunya makanan dari bumi. Tapi mereka nggak tahu bahwa makanan dari bumi itu
belum siap dimakan. Yang siap dimakan itu dari langit, tinggal makan aja. Maka Allah menyebutkan di sini bahwa apapun yang mereka minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Bapak ibu yang dirahmati Allah, umat Nabi Musa itu memang ya disuruh menyembelih hewan untuk mengetahui siapa yang membunuh ya, orang yang mati ya di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang aku membunuhnya, maka oleh Allah diutuslah ya mukjizatnya, disuruh mencari sapi ya. Maka sapi itu banyak syaratnya ya, nanti kita rapakan. Maka setelah sapi didapat, harganya luar biasa, maka dipotonglah sapi tadi. Sapi tadi setelah dipotong, dia bicara, yang membunuh orang ini, yang mati ini adalah anaknya. Kenapa dia bunuh bapaknya? Karena ingin harta orang tuanya ya. Jadi harta itu, dunia itu bisa membuat orang kafir. Membunuh orang itu kan kafir ya, apalagi yang dibunuh ayah sendiri. Maka oleh sebab itu ditanyalah kesana kemari, tidak dapat-dapat, tidak ngaku-ngaku orang membunuhnya, maka sapi tadilah yang bicara. Tidak usah cari jauh-jauh lagi dah, ini anaknya, keponakannya yang bunuh dia. Kalau kini ada orang mati, tidak bisa waktu itu dibunuh. Potongnya jauh itu juga. Tidak ada yang kau cakap dengan si Anu bunuh dia. Karena itu mukjizat yang hanya diberikan kepada suatu kaum, kepada suatu bangsa yang sudah sangat kacau balau ya, yang sudah sangat durhaka kepada Allah, untuk menunjukkan siapa yang bertakwa, siapa yang durhaka. Itulah tadi dipotonglah seekor sapi tadi, ditunjukkanlah oleh orang yang mati tadi. Setelah seekor sapi yang dipukulkan ke punggungnya, dibilangnya yang membunuh saya adalah anak saya, dia ingin harta. Jadi bapak ibu yang berbahagia, kita harus berhati-hati betul dengan harta. Apa harta dan berhati-hati itu? Ada mobil sampai 1 juta aja. Kalau dibeli anak 7, tentu abunya.
Sembilan. Nah itu, jadi sebutlah harta kamu adalah musuhmu, anak kamu adalah musuhmu. Kemarin itu ada orang yang membunuh maknya di dalam hutan, ingin mengambil rumah maknya. Nah, ya banyak itu. Maka oleh sebab itu kita yang sedang tahu ini selalulah berdoa. Berdoa. Tadi dapat kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbana ya Tuhan kami, hablana anugerahkanlah, berikanlah kepada kami, hablana min azwajina, dari suami istri, dari pasang suami istri keturunan. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata a'yun, menjadi cahaya mata, sonang hati. Juana itu dulu. Sonang hati. Kalau dah. Iya. Sonang hati. Nah. Ya. Dewangnya. Ini dan mampu awak tu pungi anak. Aku coba temu betul deh pungi anak dalam. Mau aku anak yang mana tu? Tidak lah, bila. Lah mau bantu sekolah lalu kau dah. Sekolah. Itu. Tidak payah menjawablah kan. Memang sakit kepala kalau anak tidak baku. Sakit kepala. Itulah pokoknya awak berdoa tau wis. Setiap selesai sholat ilmu qadu. Surat Al-Furqan ayat berapa? Rabbana hablana ya Tuhan kami, min azwajina, anugerahkanlah kepada kami dari anak cucu kami keturunan yang sonang mato menengoknya, soju ati ila lapang utang. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ayah ibu orang tua yang anaknya soleh soleh. Anaknya soleh soleh. Inda ado anaknya do malin. Inda ado anaknya do si lancang. Contohnya tanggung gaya lama. Inda ado anaknya do nan sampu raga medan. Berarti hati orang do. Seorang baik ke Medan, ke Praga namun, seorang baik ke Sumber, si Malin Kundang namun,
Sorang pay ka magilang namunyo silanca. Pay ka malungano. Jadi ibu-ibu, bapak, jangan lupa membaca doa kalau banyak apa min aswajina wadurni yatina urrata ahlun waja'alna lil mustaqina imana. Jadi jangan awak sampai jadi yang menimbulang. Iya. Amak sampuragal. Maka dibunuh oleh Allah orang-orang tua supaya mendoakan keturunan. Ya. Berapa kali baca doa itu? Berapa kali baca doa itu? Supaya yang ayah kalian apa supaya martabak Mesir ayo siapa yang bawa martabak Mesir kalau enggak apa dia list martabak Mesir sup tunjang sup tunjang minggu buat aduh juga minggu buat tanggung sup tunjang apa nama talam di surat apa so doa tadinya Bu Aji sudah salah Al-Furqan sudah salah Al-Furqan ayat kaya ayam puluh ulanglah tua kan tengoklah sepuluh Al-Furqan tengok sama ayah lu beda arti lu
di lampu itu visi baca doa itu ada ujung di lampu ini. Ayat berapa ini lama bu dicucu ini baca ayat googling ling 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 surat 25 ya. Ya itu dicari, silahkan dicari. Ini ayat berapa? 74 Al-Furqan ayat 74 surat ke 25 ya 74 nah. Al-Furqan ayat 74 bah. Baca. Doanya kan ni. Baca sih. Nah, apa? Cepat, kamu lagi baca. Baca cepat, enggak usah malu. Merdu kali soalnya. Ini dah ngulik di ibu tu ha. Ya, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membedakan
orang yang saleh dengan orang yang soleh atau leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa aja ada jam tangan datuk? Kenapa tapi ya? Tak tahu tu jamnya.